Yeah.
Ya, Allah, keluarga kami, Pak.
sudah paham kalau saya. Diatur saja seperti biasa, Pak. Separuh buat saya, separuh lagi jaga sampean. Sisanya buat jaga keamanan sih. Sekarang itu sudah kebetulan meja, Pak. Ya, setelah dipikir-pikir, ternyata kerjaan RW itu lebih rumit daripada kerjaan RT. Oleh sebab itu kita buat kesepakatan baru saja. Bagaimana? Ya, kesepakatan. Bagaimana kalau saya punya jatah lebih 10.000? Waduh, itu tidak adil namanya, Pak. Pelanggaran. Bisa reputasi kita hancur. Lebih baik hancur, Pak. Daripada selisih 10.000, tidak terima saya. Pokoknya bagi rata. Bayangkan. Bayangkan. Betapa beratnya kerja saya. Harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kan tuh bayangkan. Harus menjaga kerukunan antar warga. Ditambah. Thank you.
beli rokok, beli pulsa, segitu juga sudah alhamdulillah. Betul aja. Ini nih yang penting, utang ke orang Mas Otobi lunas. Utang wae, utang wae, jangan utang ke orang lain. Memangnya berapa isinya kita? Soal isinya masih misteri ya. Misteri. Kalau sudah bukakan seperti ini, ayo kita buka amplopnya. Bismillah dulu. Siap, Ki.
Kami kurang berjasa apa lagi buat kampung ini? Buat juragan Mahaji apa lagi?
ini. Tentu harapan saya warga yang lain bisa mengikuti jejak langkah beliau. Saya atas nama pribadi merasa ini juga sebenarnya. Ya meskipun sudah menjabat camat selama 5 periode.
kan? Ngaji. Ya sudah. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Thank you.
demi kampung kami tercinta. Bukankah membela tanah air sama dengan jihad, Pak Jelang? Thank you.
Yeah.
Aja ya kembaliannya.
Bye.
Thank you.
Masih ada tugas berat lagi, Pak.
Jangan sampai kita didemo masih, Pak. Istri saya mau melahirkan, Pak. Gimana ini? Pak, sini, Pak.